Innalillahi, detik-detik jenazah tiba di rumah duka Krisdayanti. Pecah tangis Raul Lemos tak terbendung. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku dan keluarga turut berduka cita. Semoga seluruh amal dan ibadah almarhum diterima di sisi Allah dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan untuk menghadapi ujian ini. Kehilangan memang tidak pernah mudah. Akan tetapi, ingatlah selalu bahwa tidak ada cobaan yang diberikan oleh Tuhan dan melampaui kemampuan hambanya. Kamu pasti bisa bangkit dari rasa duka ini. Krisdayanti lahir 24 Maret 1975 adalah seorang penyanyi, pemeran, dan politikus Indonesia. Ia dibesarkan di kota kelahirannya sebelum pindah ke Jakarta pada tahun 1984. Baru-baru ini kabar duka sedang menyelimuti Krisdayanti dan keluarga besarnya. Pasalnya, sang ayah tercinta yang bernama Trenggono meninggal dunia. Ayah Krisdayanti meninggal dunia di Denpasar, Bali pada hari Kamis sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kabar duka tersebut disampaikan Krisdayanti di akun Instagram pribadinya. Di akun Instagram Krisdayanti mengunggah foto masa muda sang ayah mengenakan setelan jas berdasi dengan latar foto hitam putih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dengan tenang di Denpasar, Bali tanggal 15 Juli 2021 pukul 15.00 WITA. Papa, opa kami Bapak Trenggono dalam usia 79 tahun. Tulis Krisdayanti. Krisdayanti mengaku telah kehilangan sosok guru dalam hidupnya. Guru yang sederhana itu telah pergi, ucap Krisdayanti. Istri Raul Lemos mau tidak mau harus mengikhlaskan kepergian sang ayah. Kami ikhlas Papa, ucap Krisdayanti. Jenazah almarhum sudah dikebumikan di hari yang sama pada malam hari di Denpasar, Bali. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.